Iya mau main. Ntar dulu. Lagi sama siapa? Sendirian. Kamu sama siapa? Aku sendirian. Pacar kamu mana? Aku kan gak punya pacar. Bagus. Oke, kalau gitu kalau gak punya pacar, mending kita main bareng. Yuk, kita liburan bareng yuk. Iya iyalah, masa ditanyain. Yuk sini, tangannya mana? Duh guys, kalau udah ngomongin wisata air, siapa sih yang berani nolak? Berhubung Kak Aryo udah ketemu teman lama, gimana kalau kita ikut keseruan mereka di salah satu taman permainan air di Pulau Bali? Mau kan? Eh, by the way, itu teman apa teman sih? Waterboom Bali menyajikan berbagai warna permainan air yang cukup menantang. Cocok banget buat yang suka menguji adrenalin. Berlokasi di kawasan Kuta Bali, tempat ini digadang-gadang sebagai salah satu tempat rekreasi air terlengkap di Asia serta terbaik kedua di dunia, versi salah satu situs traveling dunia. Oh ya guys, wahana pertama yang wajib banget kalian coba di sini yaitu Climax. Di wahana ini, bakalan ngajak bermain di dalam lorong kecil dengan ketinggian 19 meter di atas tanah. Peserta akan menaiki tangga terlebih dulu. Kemudian masuk ke ruang kaca. Setelah aba-aba diberikan, siap-siap guys. Iya sebenarnya sih kalau disuruh main gini kayak mainan anak kecil, tapi saya kasih kesempatan buat melatih lah, biar ngerasain sekali-kali adrenalinnya kayak gimana ya kan? Jangan jadi nalusan. Oke. Okay. Oh my god. Okay. Ready? Jangan. Kill to the max nggak sih? Lebih cepat dari roller coaster. Tubuh akan terlempar ke bawah dengan kecepatan 2,5 gravitational force. Hanya dalam waktu 7 detik. Oke, jadi gimana Mel rasanya? Aku kapok dikerjain sama kamu. Jadi guys, sebenarnya harusnya tuh aku yang naik itu. Tapi beberapa tahun yang lalu aku udah pernah naik itu dan rasanya begitu dilepasin kayak jantungnya kita ketinggalan, ketinggalan di atas. Kamu tuh gimana? Kayak gitu kan? Mau aku lagi. Guys, kawasan ini dibuat dengan konsep taman tropis yang memiliki luas 3,8 hektar. Setidaknya ada 16 warna air yang bisa kalian pilih. Tiap wahana dijamin punya tingkat keseruan yang berbeda. Ayo Kario, berani gak main bumerang? Aku tantang nih. Enggak berani. Banget dari beginian. Harus, aku tantang kamu. Ah, gak usah deh. Ayo. Kita udah siap mau naik ini. Gitu dong Kak Aryo. Akhirnya berani juga buat nyobain warna bumerang. Untuk yang satu ini, pengunjung bakal diajak terjun menggunakan ban khusus dengan ketinggian 20 meter. Wihihi. Dijamin seru banget. Untuk mencoba wahana bumerang, bisa dilakukan 2 orang sekaligus guys. Oh iya, semua wahana ini udah melalui standar internasional kok. Jadi aman buat dicoba.
Hampir setiap harinya, lokasi ini selalu ramai oleh wisatawan, guys. Baik dari luar maupun dalam negeri. Oke, aduh. Bisa? Masih berani yang lain? Berani. Oke, kalau gitu berarti melatih aja karena aku udah gak berani. Curang! Tapi ini masih harus lagi yang lain. Iya, kita harus lagi. Tapi tadi itu udah ngeri banget loh, itu dari atas tuh meluncur gitu loh. Terus naik lagi ke atas, kita mundur kita. Gitu rasanya. Jantungnya cepet loh itu. Kita bawa aja. Kita? Iya, kita berdua. Kamu? Kita berdua. Lanjut guys. Puas bermain bumerang, silahkan menuju ke warna air lainnya yang gak kalah seru. Salah satunya ini nih. Fast and Fierce. Fast and Fierce merupakan wahana yang cukup menegangkan, guys. Tapi ini adalah keseruan hakiki yang benar-benar harus coba. Lintasan seluncuran dengan ketinggian 20 meter akan membuat siapa aja teriak. Ayan, yang kuningnya dah, ayo. Ayo, masih yang kena. Loh, gak ada yang kena. Ini ekstrim, kalau ini lah moderat. Tuh. Kayaknya gue langsung gak kena. Ayo. Ya, jangan. Tarik napas dulu, tarik napas dulu. Ayo, tinggi banget itu. Ayo. Coba ini ya, terakhir ya. Janji. Terakhir ya, terakhir closing. Dan oke. Bisa. Bisa. Ayo. Tinggi banget, Pak. Ini berapa meter nih? Sesuai dengan namanya, yaitu kecepatan dalam bermain, Fast and Furious ini justru nggak main-main. Jadi aku jalan sendiri, Kak Aryo gak berani lagi dan lagi. Aku tuh dikerjain mulu sama Kak Aryo. Untuk bisa mencoba wahana Fast and Fierce, batas tinggi minimum yaitu 120 cm dengan berat maksimal 140 kg. Pantesan, Kak Aryo gak berani guys. Ngeliatnya aja ngeri-ngeri sedep. Dulu. Kaki di sini, dorong barnya tiduran ya. Bisa dorongin gak? Aku pegang ini soalnya. Kamu juaranya. Gila, hebat banget. Kamu lemas sekarang? Ya udah, kalau kamu lemas kita bakalan bawa ke tempat yang seru-seru lainnya sambil jalan-jalan di sini. Tapi kali ini saya harus mengakui kalau mungkin aku enggak berani di tempat-tempat yang tinggi kayak gini. Tapi aku berani memiliki hati kamu. Kalau urusan ketinggian, emang Kak Aryo cemen, guys. Tapi kalau urusan ngerayu, dia selalu nomor satu. Ya udah, guys. Udah dulu ya jalan-jalan kita kali ini. Nantikan kejutan lainnya. Di mana lagi kalau bukan di Tau Nggak Sih? Makin tahu, makin banyak ilmu.